irtadai tu malabisi summa tanawaltu faturi wa dhahabtu ila mawqifil hafilati intazartu 5 daqa'iqa taqriban wasalatil hafilatu faqafastu sari'an wa jalastu khalfas sa'iq wasalatil hafilatu ila as-suqi ba'da nisfi sa'atin fanazaltu amama dukkanin واشتريتُ بعض الفاكهة، ثم ذهبتُ إلى المستشفى لزيارة صديقي أحمد. فتحتُ باب غرفة صديقي. الحمد لله الآن هو بخير وحالته جيدة. وضعتُ الفاكهة على الطاولة، ثم تحدثتُ معه قليلاً. بعد ذلك ودعته وخرجت وذهبت إلى المستشفى مباشرة إلى موقف الحافلات ومن هناك ركبت الحافلة وعدت إلى بيتي. Oke, coba baca Bu Ju Isman, silakan. Irtadaitu malabisi tsumma tanawaltu faturi wa dhahabtu ilal mawqif al-hafilati an intazartu khamsa daqo'iqo taqriban wasolat al-hafilatu faqofaztu sari'an wajalastu khalfah As-sa'iq. Wasolat hafilatu ilal suqi ba'da nisfi sa'ati fanazzaltu amama dukkanin washtaraitu ba'do al-fakihati summa zahabtu ila mustashfa li ziyarati sadiqi Ahmad. Lanjut. Fatahtu baba ghurfati sadiqi alhamdulillahil ana huwa bi khair wahalatuhu jayyidatun wadu'tu al-fakihata alal tawila summa tahaddastu ma'ahu qalilan ba'da zalika wada'tuhu wa kharajtu wa zahabtu minal mustasfa mubasharatan ila mawqif yeah al-hafilati wa min hunaka rakibu rakibtu al-hafilata wa udtu ila baiti. Apa? Iya. Sahih. Baiti. Oke, okay, coba Bu Neneng, silakan baca. Tadaitu malabisi summa tanawaltu futuri
Fadhahabtu ila mawqifil hafilati. An intazartu khamsa daqa'iqa taqriban. Wasalatu hafilatu. Wasalat. Wasalat hafila. Wasalatil hafilatu faqafaztu sari'an. Wajalastu khalfas sa'iqi. Wasalatil hafilatu ila suqi ba'da nisfi sa'atin. Fanazaltu amama dukkanin. Washtaraitu ba'dal fawa'i. بعض الفاكهة ثم ذهبت إلى المستشفى لزيارة صديقي أحمد فتحت باب غرفة صديقي الحمد لله الآن هو بخير وحالته جيدة وضعت الفاكهة على الطاولة ثم تحدثت معه قليلا بعد ذلك ودعته وخرجت وذهبت من المستشفى مباشرة إلى موقف الحافلات إلى موقف الحافلات ومن هناك ركبت الحافلة وعدت إلى بيتي. Okay, nah, ما شاء الله. Kemudian Bu Yulia Tumuslima, silakan. Tes bisa ya suara saya, Ustaz? Iya, kedengeran. Ya, soalnya gangguan HP, error HP-nya. Oh, iya. Irtada itu malah bisin summa tanawalatu paturi wajahabtu ilal mawqifil hafilati. Intajaratu khamsa daqa'iqa takriban. Wasolatul hafilatu Wasolat hafilatu pakopastu sari'an wajalastu khalfas sa'iki wasolat hafilatu ila suki ba'da nisfi sa'atin patanazzal tu ama madukkarin wastaraitu ba'dal fakihah summa jahabtu ilal mustasfa li ziyarati sodiqi Ahmad. Patah tu baba gurfati sodiqi alhamdulillahil an wa bi khairin wa halatuhu jayidah wa do'tul fakihata ala tawilatu summa tahaddastu ma'ahu qalila ba'da zalika wadda'tuhu wa kharastu wa zahabtu minal mustasfa mubasyaratan ila mawqifil hafilati wa min huna hunaka rakibtul hafilati wa'du hafilata wa'udtu ilal bait. Iya, sahih. Bait. Oke, insyaallah. Kemudian Bu Ari. Bu Ari ada? Ya, ada Ustaz. Assalamualaikum. Oke, salam, silakan baca. Semua ya Ustaz ya? Iya, semua. Irot tadaitu malabisi summa sebentar Ustaz, saya pakai kacamata dulu. Iya, iya. Ini enggak kecil banget. Benerin. Irtada itu malabisi summa tanawalatu faturi. Wadahabtu ila mawqifi al-hafilati intazortu sahih khamsa daqa'iqa takriban wasolat hafilatu faqofaztu syari'an wajalastu khalifasi
Yuki. Sa'iki. Wajalastu khalifah sa'iki wa sholatu hafilat. Wa sholatu al-hafilatu illa suki ba'da nis ba'da nisfiyah, Ustaz. Ba'da nisafi. Ba'da apa ini, Ustaz? Nisfi atau nisafi? Halo? 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 Ustaz? Halo? Ya. Tes, tes. Putus ya tadi? Mati ya, Ustaz? Iya. Tiba-tiba putus. Iya. Tes, kedengaran udah? Udah. Ila, ila ya, suki ba'da nisfi sa'atin. Fanazal tu amama dukanin wastaroitu ba'do fakihati summa dahabtu ila mustasfa lizi yaroti sodiki Ahmad. Fatahtu baba gurfati sodiki alhamdulillah al-ana huwa bihoirin. Wahalatuhu jayidatun wadu'tul fakihata ala tawilati summa tahaddastu ma'ahu kolilan. Ba'da dhalika wada'atuhu wahorojtu wadahabtu min mustasfa mubarakatan ila mubasharatan. Mubasarotan ila maukifi hafilati wa min hunaka rokibtu al hafilata wa udtu ila baiti. Oke, nah, insyaallah barakallahu fiik. Kemudian Bu Intan. Ya, silakan Bu Intan. Baik, Ustaz. Baca. Ya. Irtadaitu malabisi summa tanawaltu qafuri wa dhahabtu ila mawqifil hafilati. Intadartu 5 daqa'iqa taqriban. Wa salatil hafilatu faqafaztu sari'an. Wa jalastu khalfas sa'iqi. Wasolatil hafilatu ila suki ba'da nisfi sa'atin. Fanazaltu amama dukkanin washtaraitu ba'dal fakiha. Thumma dahabtu ila al-mustasfa li ziyarati sadiqi Ahmad. Fatahtu baba ghurfati sadiqi. Alhamdulillahi al-ana huwa bi khairin. Wa halatuhu jayyida. Wada'tu al-fakihata 'ala at-tawilati thumma tahaddathtu ma'ahu qalilan ba'da dhalika wada'tuhu wa kharajtu wa dhahabtu min al-mustasfa mubasharatan ila mawqifil hafilat wa min hunaka raqibtu al-hafilata wa udtu ila baiti. Oke, na'am, insyaallah. Kemudian Aisyah, ada Aisyah? Ya, Ustaz. Oke, coba baca Aisyah. Kenapa? Baca, baca. Coba ya. Yang mana? Ini, dari awal. Oh. Irtadaitu malabisi summa tanawalatu fatuuri wa dhahabi wa dhahab
tu ila mu ila mauqifi al hafilati antadharatu intadharatu khamsa daqiqa taqriban wasalati alhafilatu faqafazatu sari'an wajalasatu khalafa as-saiki wasalati alhafilatu ila saw alhafilatu ilal ilal su kiba danisfi sa'atin fanazalatu amama dukani wa syatara wa ashtaraitu ba'da al-fakihati thumma dhahabtu ila mustashfa bi ziyarati sadiqi Ahmad. Ya, sahih. Lanjut. Iya, lanjut masih. Oh. Fatahtu baba ghurafati sadiqi alhamdulillahi alanahu ana ya la al ana huwa bi khairin wa halatuhu jayyidatun wadu'atu al-fakihata ala ila man ala at-tawilati thumma tahaddathtu ma'ahu qalilan ba'da dhalika wada'atuhu wa kharajatu wa dhahabtu min mustashfa mubasharatan ila mauqifi alhafilati wa min hunaka raqitu alhafilata wa hudatu ila wa qutu ila baiti. Oke, na'am, insyaallah. Barakallahu fiik. Oke, sekarang kita terjemahkan ya. Irtadaitu. Apa makna irtadaitu? Irtadi. Mengenahkan. Mengenahkan bukan Ustaz? Memakai. Memakai? Ya, gitu ya. Memakai malah habisi pakaianku. Kemudian summa tanawaltu dan makan pagi, sarapan pagi. Dan ya, makan tanawaltu saya makan faturi ya. Faturi apa? Fatur? Sarapan pagi. Sarapan ya. Makan pagi. Kemudian wadhahabtu dan saya telah pergi. Ya, saya pergi ila mauqifi ke depan. Ke depan bis. Ya, mauqifi hafilati.
Tempat pembersihan baju. Ya, tempat pembersihan biasa ya. Oke, kita hafilati halte. Ya, biasanya kita sebut halte ya. Mau kita hafilati itu halte. Pemberhentian bisa. Intadartu 5 daqaiq. Intadartu. Saya menunggu. Telah menunggu. Saya menunggu 5 5 5 daqaiq. Menit. 5 menit. Ya, 5 menit, takriban, kira-kira. Kira-kira 5 menit. Ya, kira-kira 5 menit ya. Masalah tidak hafilah tuh, ya. Kemudian, bisnya ya sampai. Ya sampai. Fukofas tuh. Maka, saya aku. Melompat. Melompat, ya. Melompat, sari'an, segera. Cepat-cepat, buru-buru. Segera. Ya. Wajana stokal fasa iki dan saya duduk. Saya duduk di belakang. Di belakang ya, khalfa. Di belakang. Di belakang sopir. Ya, saik sopir. Ya. Wasalat ila hafilatu ila suki. Ya. Dan sampai. Ya. Bisnya telah sampai. Pasar. Ke pasar. Ya. Pasar setelah. Mbak Danis bisa setelah. 30 jam. Setengah jam. Setengah jam ya. Nisfi 30. Nisfi setengah ya. 30. Nisfi, ya, setengah. Saat jam. Setengah jam. Itu 30 menit. Tanazaltu amama dukkanin. Dan aku turun. Iya, maka aku turun. Ya, turun amama dukkan. Di depan. Oh, ya. Warashtara itu ba'du fakihah. Dan aku membeli beberapa buah-buahan. Summa dhahabtu ila al-mustashfa. Kemudian aku pergi ke rumah sakit. Ila al-mustashfa, mustashfa rumah sakit. Liziarati sadiq. Untuk mengunjungi temanku Ahmad. Untuk mengunjungi temanku yaitu Ahmad. Fatahtu baba ghurfati sadiqi. Ya, fatahtu. Aku membuka pintu kamar. Ya, pintu kamar sadiqi temanku. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Al-an itu sekarang. Ya, sekarang. Wa bi khairin dia, bi khairin dan baik. Ya, dia dalam keadaan baik ya maksudnya. Dia baik-baik saja. Wa halatuhu jayyidah. Dan keadaannya ya kondisinya baik. Atau keadaannya jayyidah baik ya bagus. Wada'tu al-fakihata 'ala tawilah. Dan aku meletakkan buah-buahan fakih 'ala tawilah di atas meja. Meja. Summa tahaddatsu ma'ahu qalilan. Kemudian berbicara ma'ahu bersamanya qalilan sebentar. Ba'da dzalika wada'tuhu wa kharajtu. Setelah itu aku mendoakannya ya. Wada'tuhu. Memanggilnya. Wada'an. Bukan. Berpisah. Pamitan. Ya, meninggalkannya. Haji Wada, ya. Kalau Haji Wada ya. Ya, Haji Wada ya, Haji perpisahan. Ya, Haji Wada ya. Ya. Aku meninggalkannya wa kharajtu dan aku keluar. Keluar. Wa dhahabtu minal mustashfa mubasyara ila mawqifil hafilah. Dan aku pergi dari rumah sakit mubasyarah langsung ila mawqiful hafilah, langsung ke halte bis tempat pemberhentian. Wa min hunaka, dan dari sana ya, dari sana hunaka di sana raqibtu, saya naik bis alhamdulillah naik bis. Wa'udtu ila baiti, dan kembali ke rumahku. Ya, dan kembali ke rumahku. Ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan, ada yang kurang jelas di sini? Ada soal? Ada pertanyaan? Jelas?
Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ya ke yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima, Al-Qismul Khamis ya. Sekarang al-masjid, ada al-masjid. Oke, coba sebentar. Bu Intan yang pertama Al-Iban, terus Bu Joyisman yang kedua Al-Ab. Silakan. Adzanul maghrib ya abi laqad hana waktu salat. Laqad hana waktu salat. Iya, salat. Kemudian Bu Joyisman ada? Ada. Oke, Al-Ab, silakan. Hayya bina ya. Ya, benar. Hayya bina nusolli fil masjidi. Iya, benar. Intadirni qalilan hatta atawaddo. Intadirni. Intadirni. Oh iya, ini ya. Iya. Apa namanya? Kata perintah. Iya, amar ya. Ya, amar. Intadirni qalilan hatta atawaddo'a. Tawaddo'a sari'at. Ya, tawaddo. Oh, ya. Tawaddo sari'an hatta mana ya? Hatta nalihaqo apa ya? Nalihaqo ya. Ya. Yeah. Di sholati al-jama'ah. Iya, sahih. Ya haudir, ya abi, saat tawad do'u sari'an. Tazakkaro. Tazakkar. 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 Hunaka darsun fil masjidi ba'da sholati al-maghrib. Huwa fil Qur'ani aw fil hadis. Huwa fil Qur'ani. Wasanada rusu lil lai. Lai lata. Surata Yusuf. Iya. Kada khabarun jamilun. Hayya bina ya abi. Laqad intahaitu minal wudu'i. Oke, na'am. InsyaAllah. Kemudian, Aisyah. Ada Aisyah? Aisyah, ada Aisyah? Enggak ada? Oke, okay, Bu Ari, ada Bu Ari? Siapa tadi? Oh, Aisyah. Oh, Aisyah. Oke, okay, Aisyah Iban ya. Aisyah Iban, terus Bu Ari Ab. Silakan. Hadza adzanu ala maghribi. Maghribi. Ya. Maghribi ya abi laqad hana waqtu sholati hayya bina nusolli fil masjidi intadirni qalilan hani hatta hatta atau doa atau doa atawat doa iya tawaddo sari'an hatta nali haqa bi sholatil jamaah hadza
Hadirun. Hadir ya Abi Abi sa'atawaddu'u sari'an. Tadhakkar hunaka darsun fil masjid ba'da salatil maghrib. Hal huwa fi al-Qurani aw fi al-hadith? Huwa fil Qurani wa sanad rusul laylata surata Yusuf. Hadha khabarun jamilun. Hayya bina ya abi ya abi laqad in laqad intahitu min intahitu intahitu min al wudu min al wudu. Oke, na'am, insyaallah. Kemudian Bu Neneng, ada Bu Neneng? Mau jadi set. Oke, okay, Bu Yuliatul Muslimah ada? Naam, Ustaz. Oke, okay, silakan Bu Neneng Al-Iban, Bu Yuli Al-Ab. Silakan. Hadha adhanul maghrib ya Abi. Laqad hana waqtu shalah. Hayya bina nusalli bil masjid. Intazirni qalilan hatta atawadda. Tawaddo sari'an hatta nalihaqa bisalatil jama'ah. Hadir ya Abi, sa'atawaddu'u sari'an. Tazakkar hunaka darsun fil masjidi ba'da salatil maghrib. Hal huwa fil Qur'ani aw fil hadis? Huwa fil Qur'an wa sanadrusu lailata surata Yusuf. Hadha khabarun jamil. Hayya bina ya Abi, laqad intahaitu minal wudu. Oke, insyaAllah. Oke, kita artikan. Al-Ibn, ya. Hadha adhanul maghrib ya Abi. Ini adalah adhan maghrib. Ya, ya Abi. Ya, wa ya Iku. Laqad hana waqtus shalah. Hana, apa makna? Tiba. Sungguh telah tiba waktu sholat. Ya, ini sungguh telah tiba waktu sholat. Ya, waktu sholat. Al-ab hayya bina nusalli fil masjid. Ayo kita ya nusalli. Ya, sholat fil masjid. Di masjid. Al-iban intazirni qalilan hatta tawadda. Ya, intazirni. Tunggu aku. Ya, tunggu. Ya, tunggu aku ya. Tunggu saya ya. Qaliran, sebentar. Hatta sampai tawaddo. Aku wudu. Aku berwudu. Kemudian al-ab tawaddo sari'an. Ya, hatta al-haqqa bis salati jama'ah. Tawaddo berurutan ya, sari'an. Yang cepat ya. Yang cepat. Hatta sampai al-haqqa kita mendapatkan mendapatkan salat jamaah ya. Ya sampai kita mendapatkan atau mendapatkan salat jamaah. Kemudian al-iban hadir ya, hadir ya, siap gitu ya katanya. Ya Abi, wahai Abi, satawaddu sari'an ya. Saya akan berwudu sari'an dengan cepat. Al-ab tazakkar ya. Ma mana tazakkar? Ingatlah gitu. Ingatlah. Hunaka darsun fil masjid ba'da salat maghrib. Ya, di sana ada pelajaran di masjid. Ada salat maghrib setelah salat maghrib. Hal huwa fil Quran atau fil hadis. Apakah pelajarannya, maksudnya huwa di sini pelajarannya fil Quran, fi di sini tentang ya, tentang
Al-Qur'an atau tentang hadis, ya. Ya. Kemudian al-ab huwa fil Qur'an, pelajarannya tentang Al-Qur'an. Ya. Wa sanadrusul lailata surata Yusuf. Dan kita akan mempelajari, ya. Akan belajar al-lailata pada malam hari surata Yusuf. Itu surat Yusuf. Ya, kita akan belajar pada malam hari surat Yusuf. Ya. Malam ini atau pada malam hari, Ustaz? Pada malam hari atau malam ini bisa, ya. Ya kan yaum itu kan hari ini gitu ya. Iya, berarti malam ini ya, malam ini. Iya, malam ini. Oke. Okay. Al-Ibn hadza khabaran jamil. Ini khabar bagus, ya. Kabar yang bagus, kabar yang bagus, berita yang bagus. Hayya bina ya Abi. Ayo. Ayo ya Abi gitu ya. Laqad intahaitu min al-wudu, ya. Saya sudah selesai dari berwudu. Oke, di sini ada pertanyaan. Hal min soal. Itu sambil ngobrol Ustaz wudunya. Iya. Sambil ngobrolnya. Iya, nggak masalah ya. Wudhu dengan ngobrol nggak masalah. Menyambung itu pembicaraan boleh ya? Kenapa? Menyambung pembicaraan dalam berwudhu itu boleh. Ada orang yang ngajak ngobrol. Boleh. Iya. Wudhu beda dengan sholat ya? Iya. Sholat itu nggak boleh. Kalau wudhu nggak masalah. Ustaz, tadi tawaddu apa ya artinya ya? Yang tawaddu berwudhu. Tawaddu yang ini. Tawaddu berwudhu lah. Ya, kalau disukunkan ya. Tawaddu. Oh. Berwudu lah. Yes, syukran. Fun. Hadir itu siap gitu ya Ustaz ya, hadir, siap. Hadir di sini ya, siap gitu ya. Bisa hasanan juga kan ya? Hasanan bisa. Ada lagi? Ada soal? Oke. Di sini coba kita lihat di sini ada. Atawaddu'a. Ini i'rabnya gimana? Ke mana, Ustaz? Atawaddu'a. Yang lawan mati. Es yang lawan mudhaf. Mansubun. Bi'an mudhmara. Wujuban. Wujuban. Ada an, an ina. Ini wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi ala akhirin. Yang tersembunyi ya? Iya, benar ya. Sahih ya. Dia mansub karena ada an. An mutmarah an yang tersembunyi. An yang tersembunyi. Iya. Baik. An yang tersembunyi hukumnya wajib ya. Wujuban. Bi an mutmarah wujuban. Oke. Okay. Gitu. Apalagi ya? Kayaknya itu aja ya. Yang baru. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada soal? Au itu, Ustaz. Au? Au atau kan? Iya, au itu atau. Mm. Nasab sesudahnya? Nasab sesudahnya? Mana? Ini irob sesudahnya apa ya? Ya, irob biasa aja. Dijadikan ya? Biasa aja dulu. Au fil hadisi, ya yang ini. Fi-nya itu kan harf jar. Al hadisi isim majrur, gitu aja. Oh. Untuk sementara gitu aja dulu, ya. Okay. Ada lagi? Oke, okay, enggak ada? Sesudah ya itu kalau sesudah ya yanida itu dia fatah ya, fatah doma ya. Nanti ya kita belajar. Nanti kadang ada yang dhamma, kadang ada yang fathah nanti ya. Kadang bisa berharokat dhamma, kadang bisa berharokat fathah. Nanti kita belajar nanti insyaallah. Ustaz Hayya Bina gimana Ustaz irobnya? Hayya Bina.
Hayya. Panggilan? Gitu. Ya. Kenapa? Panggilan. Harfu nida. Hayya itu bukan harfu nida ya. Hayya itu apa namanya? Ada yang tahu Hayya? Ya, ini ya fi'il amr ya. Iya, fi'il amr. Ya, fi'il amr mabniun ala sukun. Iya. Nah. Atau dia juga ada yang bilang isim ya. Isim, tapi dia mengamalkan amalan fi'il amr. Jadi artinya gimana? Sendiri apa itu, Ustaz? Hayya itu artinya sendiri ayo gitu ya. Ayo, ya hayya itu ayo. Itu fi'il amr itu. Iya, isim fi'il amr gitu ya. Bisa dibilang isim fi'il amr. Dia isim, tapi dia mengamalkan fi'il amr. Jadi isim fi'il amr gitu ya. Digabungin, isim fi'il amr. Binanya itu banyak harfu jarin ya, Ustaz. Iya, seperti biasa. Banyak harfu jar, nanya itu mudhaf ilaih, bukan? Iya. Bukan, isim majrur ya. Kalau ada huruf jar, berarti isim majrur. Kalau qalilan, itu hal ya? Ya, qalilan dzaraf ya. Hal. Hal atau dzaraf? Hal kan, Ustaz? Iya, hal-hal. Hal ya? Benar, hal. Lailata ini ya dzaraf zaman ya. Ya, lailata dzaraf zaman. Atau sekarang kita bilangnya mudhof aja ya. Mudhof, maf'ul aja. Maf'ul aja. Untuk saat ini. Iya, soalnya kita belum belajar ya tentang macam-macam maf'ul. Ya. Ini lailata sendiri artinya apa, Ustaz? Lailata. Malam. Oh iya, malam. Kalau intaha itu jadi fi'il maudi. Mabniun alas, ini ya, alas sukun. Iya, alas sukun. Iya. Oke, ada lagi? Kalau ini au-nya au yang biasa ya Ustaz, bukan yang menasabkan itu ya. Ada maknanya yang apa? Makna ilah, makna. Yeah. Ini au yang biasa atau maknanya ya. Oke, okay, ada lagi? Ada min soal? Maaf ya Ustaz. Maaf ya, sudah jelas? Insyaallah. Oke. Gitu kita lanjutkan. Kata ibu kalau apa? Nah, di sini ya. Ada lagi teks lagi ya. Banyak. Enggak pernah nimbang. Oke, ana baca dulu ya. Talaba Bashirun min walidihi an ya'khudahu ila al-masjid. Hatta yusalliya fi jama'atin li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ah tafdulu salatul fardi bi 27 darajah. Akhadha al-walidu waladahu ila al-masjid. Shahada Bashirun 'adadan kabiran min al-musallina yaqifuna khalfa al-imam. بعد الصلاة تحدث الإمام عن فوائد الصلاة فقال الصلاة ركن من أركان الإسلام ولها فوائد كثيرة منها يدخل الله المصلي الجنة والصلاة نظافة ونشاط ورياضة وهي صلة بين العبد وربه. Kana Bashirun sa'idan fil masjidi wa talaba min walidihi an ya'khudahu da'iman ila hunaka li yusalliya fi jama'atin wa yadrusal qur'ana wal haditha
uliyuqabila asdiqa'ahu. Oke, coba Bu Ari, paragraf pertama. Silakan baca. Talaba Basirun min walidihi ayyakhudahu ilal masjidi hatta yusolli ya fi jami'atin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tangdu taf dulu salatal farodi farodi ya Ustaz ya farodi bisab in wa isarina darajah. Oke, sahih. Oke, masyaallah. Kemudian Aisyah, ada Aisyah? Ada. Oke, baca yang kedua. Silakan. Yang kedua. Akhadha al-walidu waladahu ila masjidi syahada basyirun adadan kabiran minalumasallina yakifuna khalafa ala imani ba'da salati tahaddatsa ala imamu an fawaidi as-salati faqala as-salatu rukunun min arkani al-islami walaha fawaidu kathiratun minha yudkhiluhu luman sallaya la jannata salliya wa jannata وَالصَّلَاةُ نَظَافَةٌ وَنَشَاطٌ وَرِيَاضَةٌ وَهِيَ صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. Oke, na'am. Kemudian Bu Intan, silakan yang ketiga. Bashirun sa'idan fil masjidi wa qalaba min walidihi an ya'khudahu da'iman ila hunaka li yusalli fi jama'atin wa yadrusa al-Qur'ana wal haditha wa li yuqabila asdiqa'ahu. Oke, na'am. Kemudian Bu Joy Usman, silakan yang pertama. Talaba Bashirun Talaba Bashirun min walidihi an ya'khudahu ilal masjidi hatta yusalliya fi jama'ati li'anna Rasulullah alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fardi bisab'i
wa ishrina darajah. Iya, sahih. Oke, insyaallah. Kemudian Bu Neneng, yang kedua. Akhadha al-walidu waladahu ila al-masjid. Syahada basyirun 'adadan kabiran min al-musallina yaqifuna khalf al-imam. Ba'da salati tahaddatsa al-imam 'an fawa'idi as-salat. Faqala as-salatu ruknun min arkanil Islam wa laha fawa'idun katsira. Minha yudkhilullahu al-musallil jannah. Was-salatu jannata. Yudkhilullahu al-musallil jannah. Was-salatu nazafatun wa nashatun wa riyadah. Wa hiya silatun bainal 'abdi wa rabbih. Ya, kemudian Bu Yuli atau Muslimah? Ketiga ya. Hah? Kana basirum sa'idan fil masjidil wa talaba min walidihi ay an ya'khuzuhu da'iman. An ya'khuzahu da'iman ilal hunaka liyusalliya fil jama'atin wa yadrusal qur'ana wal haditha wa liyuqabila asdiqa'ah. Ya, oke. Okay. Oke, di sini ya. Yeah. Kita terjemahkan talaba basyirun min walidihi, ya. Yeah. Basyir meminta talaba, ya. Yeah. Min walidihi dari ayahnya. An ya'khudahu ila al-masjid, ya. Yeah. Agar ya'khudha mengambilnya, di sini membawanya ya. Yeah. Ya'khudha di sini membawanya ke masjid. Ya, ilal masjid, ke masjid. Hatta yusalliya fi jama'atin. Sampai, ya, sehingga yusalliya, dia sholat, ya, fi jama'ah. Dalam berjama'ah, ya, sehingga dia sholat jama'ah. Ya. Li'anna Rasulullah SAW qol, karena, ya, li'anna itu karena, ya, Rasulullah, ya, karena Rasulullah SAW qola berkata, sabda, salatul jamaah, salat berjamaah tafdulu, lebih utama ya salatul fajr, lebih utama dari salat sendirian ya, bisa ba'id 27 derajat, dengan berapa ini 27 derajat ya. Jadi salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, perbedaannya itu 27 derajat. 27 derajat. Kemudian akhadhal walidu waladahu ilal masjid. Ya. Walidnya, ayahnya membawa waladahu anaknya ke masjid. Ya, ke masjid. Syahada basyirun adadan kabiran minal musallina. Ya. Basyir syahada melihat adadan apa namanya? Apa ada yang tahu mananya itu jumlah ya. Ya jumlah ya. Jumlah yang besar gitu ya. Bashir melihat jumlah yang besar minal musallina, dari orang-orang yang sholat ya, yaqifuna khalfal imam, yang mana mereka berdiri ya, yaqifuna berdiri khalfal imam, di belakang imam ya. Ba'da salati tahaddatsa al-imamu an fawaidis salah. Ba'da salati, setelah salat ya, ba'da setelah salat, tahaddatsa al-imam, imam berbicara ya, an tentang fawaidis salah, tentang faidah-faidah atau keutamaan-keutamaan salat ya. Faqala, dia berkata, as-salatu ruknun min arkanil Islam. Salat itu adalah rukun ya, ruknun min dari arkan Islam, dari rukun-rukun Islam ya. Ini ruknun, ini mufradnya, jamaknya adalah arkan ya. Ruknun jamaknya arkan. Walaha faidatun walaha fawaid katsiratun ya, dan salat itu mempunyai
fawaid, yaitu keutamaan-keutamaan yang banyak, ya, atau faedah-faedah yang banyak. Minha diantaranya, yudkhilullahul musalliyal jannata. Allah akan memasukkan, ya yudkhilu, adkhala yudkhilu itu memasukkan ya. Kalau dakhala yadkhulu itu masuk, adkhala yudkhilu itu memasukkan. Ya. Allah memasukkan ya al-musalli orang yang salat al-jannata ke dalam surganya. Ya. Was-salatu dan salat itu nadhafah. Salat itu adalah sebagai penyucian. Ya, penyucian. Penyucian dari apa? Penyucian dari dosa-dosa maksudnya. Penyucian dari dosa-dosa. Wa nasyatun dan sebagai apa namanya? Apa artinya? Ada yang bisa ngartikan? Nasyat yang cocok. Ya. Yeah. Dan itu merupakan salat itu merupakan nasihat itu bukan menumbuhkan kerajinan atau apa? Ya, nasihat itu lebih ke rajin ya, rajin. Ya. Jadi salat itu maksud nasihat di sini menjadikan orangnya, ya, orang yang salat itu menjadi rajin. Ya, tahu waktu gitu ya. Salat. Ya, karena kan kita salat 5 waktu, ya kan? Jadi kita telah dibiasakan dalam salat itu agar kita tahu waktu dan tepat waktu. Nah, otomatis nanti kita akan menjadi giat ya, giat dalam berbagai hal gitu ya. Nah, ini salah satu manfaat salat ya. Menjadikan orang yang salat ya itu menjadi giat atau rajin. Terus riyadhah dan salat juga merupakan olahraga. Ya. Riyadhah untuk badan ya. Karena apa namanya gerakan-gerakan salat itu merupakan gerakan olahraga juga ya. Wa hiya silatun bainal 'abdi wa rabbih. Dan salat itu adalah silah penghubung ya. Bainal 'abdi antara seorang hamba ya wa rabbih dan Rabb-nya dan Tuhannya. Kana Bashirun sa'idan fil masjid ya. Bashir ya senang ya. Senang fil masjid, di dalam masjid. Wa talaba min walidihi an ya'khudahu da'iman ila hunaka. Dan Bashir meminta ya dari ayahnya ya walidihi an ya'khudahu untuk membawanya ya da'iman selalu, untuk selalu membawanya ila hunaka ke sana. Maksudnya ke masjid ya, ke sana ke masjid. Diyusalliya fi jama'atin agar dia dapat salat ya dalam berjamaah, secara berjamaah ya, dapat salat secara berjamaah. Wa yadrusul qur'ana wal hadis, dan dia agar dia dapat belajar ya, yadrusa belajar Al-Qur'an, belajar tentang Al-Qur'an wal hadis dan hadis ya. Wa liqabila asdiqahu, dan agar dia dapat menemui asdiqahu teman-temannya. Oke. Hal min soal? Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, itu yang tafdulu itu dari apa ya? Dari? Fadola. Fadola aja, fadola. Nggak ada fadola. Nggak ada tasdidnya. Fadola. Itu apa dia isim apa fiil atau tafdhul fiil dari wazan fa'ala yaf'ulu ya. Artinya apa Ustaz kalau yang itu apa namanya salat jamaah ya lebih utama gitu ya. Kok nggak pakai afdolu gitu, biasanya kan afdolu yang lebih utama. Nggak masalah ya, nggak masalah, tafdhul bisa, afdol bisa. Jadi itu afdolu dengan taf dulu itu sama ya artinya? Iya, yes, secara mana sama. Masuknya? Bukan isim tafdil ya. Taf dulu itu, iya maknanya itu emang, apa namanya, emang maknanya itu mengutamakan ya taf dulu.
Kalau afdolu itu emang isim tafdil. Ya beda ya. Afdolu itu bentuknya udah isim tafdil, sedangkan tafdolu itu emang maknanya. Maknanya itu mengutamakan gitu ya. Emang memiliki makna mengutamakan. Nah, syukran Ustaz. Afan. Oke, ada lagi? Ustadz, kalau tadi syahada itu melihat ya Ustadz di sini. Iya. Yes, tapi dia syahada. Bisa artinya juga ada saksi ya Ustadz, bersaksi gitu. Iya, yeah, bersaksi. Yang saksikan juga melihat kan, kalau orang saksi itu. Itu syahada memang udah kata dasarnya Ustadz, ya, udah mujarotnya ya syahada. Iya. Yeah. Syahada itu fi'il ya, dari syahida. Udah, dia dari syahida. Iya, yeah, dari fi'il apa namanya, fi'il sulasi. Mujar, syahida. Oh ya. Yeah. Yeah, syahada itu dari wazan fa'ala, ya. Sulasi mazid. Ya, yeah. Yeah, syukur Ustaz. Afan, ada lagi? Ada yang soal? Oke, okay, jelas? Oke, okay, kalau jelas sampai sini dulu ya. Pelajaran hari ini. Oh ya, puasanya mulainya kapan ya? Kemarin sudah ru'yah apa belum? Atau sekarang ru'yahnya? Sekarang, Ustaz. Oh, sekarang. Mas saya di tanggal HP, sekarang udah tanggal 30. Besok kan, Ustaz, puasanya. Besok sih katanya. Oh, besok. Iya. Besok puasanya berarti sekarang ya ru'yahnya. Harus maghrib nanti kali. Pengumuman kemenak. Oh ya. Harusnya ya kemarin kalau tanggal 30. Tapi di kalender ana itu yang aplikasi sholat itu sekarang tanggal 29. Kalau kalender ana, kalender HP-nya itu tanggal 30. Jadi beda. Enggak tahu yang mana yang benar. Berarti besok memang itu ya sudah apa? Puasa. Bentar kan isbat. Tunggu isbat aja dulu. Iya, isbatnya belum ya? Belum, nanti. Oh, nanti ya. Belum. Biasanya iya. Kemana habis maghrib. Oh, Bu Intan ya. Udah ngirimin Ana besok katanya. Kira Ana udah ru'ya gitu. Oh, belum ya? Belum, besok. Oh. Itu bagaimana sahur? Pembelajaran untuk Ramadan masih tetap ya, Ustaz ya? Ya, iya, masih ada dua lagi. Ya. Oh. Dua pekan, insyaAllah. Oh, untuk selanjutnya? Libur dulu atau gimana? Iya, libur dulu mungkin ya. Habis lebaran baru ini ya. Abis lebaran lagi ya. Oh, dua kali lagi ya. Iya. Insya Allah nanti ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ya nggak masalah ya. Kayak mana? Mengenai fikih atau Ramadan juga nggak masalah. Ustadz, Afan, nanya yang lain. Artinya soli itu apa ya, Ustadz? Soli. Soli. So, apa? Soli, sholat. Salat lah. Kalau Allahumma sholli. Allahumma sholli. Nah, sholli beda itu ya. Apa? Sholli di sini ya salatnya ya. Salat manusia, malaikat sama Allah itu beda. Ya. Allah itu kalau bersolat ya, berarti Allah itu memberikan rahmatnya. Ya. Kalau malaikat itu mendoakan kebaikan. Ya. Berarti mendoakan kebaikan dan ampunan gitu ya. Iya. Yeah. Berarti sholli di situ rahmat ya? Iya. Yeah. Di sini sallallahu alaihi wasallam kan Allah semoga memberikan kebaikan kepada Nabi, ya, yeah, kepada Rasulullah alaihi wasallam dan keselamatan. Sholat di sini. Beda ya? Itu isim kan ya Ustaz? Sholat fi'il. Sholat yeah. Yusolli. Oh iya. Kalau iya. Manusia ya sholat, ya sholat ya, sholat. Sholat, usolli, saya sholat. Ya. Oh, ini sholat fi'il ini. Sholat itu fi'il. Oh, iya. Cuman beda ya, sholatnya Allah, malaikat sama manusia beda. Sholatnya manusia ya sholat biasa ya, sholat lima waktu gitu. Kalau sholatnya Allah, memberikan rahmat, memberikan kebaikan. Sedangkan sholatnya malaikat, itu mendoakan kebaikan. Gitu ya. Kalau fi'il, fi'il apa dia Ustaz? Fi'il? Fi'il. Fi'il madi. Iya, fi'il madi. Sholat itu fi'il madi. Kalau sholli itu fi'il mudhari, fi'il amr. Oh,
Soli, gitu ya. Fil amr. Sholla fil madi, sholli fil amr. Iya. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Afan. Ada lagi? Ustaz, maaf. Kalau kola itu qailullah itu asalnya dari kola atau gimana ya Ustaz? Kola yaqilu. Ya, bukan kola yaqulu. Kola yaqulu itu berkata. Kola yaqilu itu qailullah, yaitu apa namanya? Tidur siang hari. Ya, kola yaqilu tidur siang hari. Tapi fi'il madinya sama ya Ustaz ya? Yaqilu. Ya. Itu fi'il mudhari. Kola. Oh iya, fi'il madinya apa nih? Iya, fi'il madinya sama. Kola yaqilu sama kola yaqulu sama fi'il mudhari. Fi'il madinya. Syukran Ustaz. Afan. Ada lagi? Ada soal? Oke. Kalau nggak ada, ya sampai sini dulu ya. Pelajaran hari ini ya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Ustaz, puasa ibu. Sama-sama. Ya ya. Iya. Puasa Ustaz. Mohon maaf. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.